Baru-baru ini Nora Denish mengumumkan sitkom populer Putri yang pernah ditayangkan lebih 15 tahun lalu bakal membuat comeback menerusi Putri Reunion 2022 dan dijangka menemui peminat-peminat sitkom ini pada Syawal nanti. Sudah tentu bagi peminat-peminat setia yang mengikuti sitkom ini dulu pasti teruja mahu melihat gelagat Putri Comel dan keletah Kamala yang selalu tersalah faham maksud peribahasa itu. Jika dilihat dalam Instagram Nora Denish, pelakon ini sering kongsi detik-detik teruja pelakon sitkom ini dapat bertemu semula untuk menjalani penggambaran. Namun begitu, salah satu momen yang dikongsi oleh watak utama Putri ini telah menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan netizen. Mana tidaknya dalam video ketika dia menunjukkan pertemuan bersama pelakon Aziz M. Osman dan Bego, dapat dilihat Nora tanpa segan silu telah memeluk mesra pelakon-pelakon lelaki ini untuk melepaskan rindu. Tindakannya ini telah membuat ramai netizen di ruang komen mengkritik cara Nora yang dilihat tidak tahu menjaga batas pergaulan antara lelaki dan wanita.